Lain ditemukan serpihan atau life raft yang dicurigai itu adalah milik dari kapal LCT Blora 5. Namun masih menunggu konfirmasi dari pihak agen. Di dalam life raft tersebut tidak terdapat penumpang, kosong, dan life raft tersebut langsung diangkut ke KN SAR Bimasena. Saat ini KN SAR Bimasena sedang melaksanakan pencarian di seputaran lokasi perairan Biaru dan Tagulandang. Ya, saat ini kami sudah berkoordinasi dengan stakeholder lain, kemudian dari KPLP Bitung yang rencanakan akan menggerakkan KN SAR Gandiwa menuju ke lokasi. Kemudian informasi yang baru kami dapat tadi siang dari Polairut Bitung juga berencana akan melaksanakan pencarian. Rencana tiga kapal ini yang akan melaksanakan pencarian yang baru kami dapat informasi. Kemudian aksi selanjutnya kami berupaya koordinasi dengan Airnav untuk permohonan bantuan via udara untuk pesawat yang kebetulan melintas di perairan Tagulandang atau Biar, sehingga mereka bisa melihat jika memang ada identitas apa identik dengan objek-objek yang dicurigai, dapat menginformasikan ke Basarnas untuk bisa kita pastikan apakah itu kapal LCT Blora 5 atau rekan-rekan ABK yang saat ini sedang